bang kekuanahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Pulau Lokal bersama saya Mas Bur MS. Hari ini saya mau pindah tempat tambat. Dari sebelumnya saya tambat di Tanjung Berhala karena besok saya mau ngolong di Jembatan Mahakam. Makanya hari ini saya mau pindah di tempat tambat dekat-dekat Mahakam ya. Kemungkinan saya mau tambat di Tambat Tanggani atau di kiri-kiri sana. Nah, ikuti terus kelanjutan video saya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like jika kalian suka video ini. Kemudian aktifkan lonceng notifikasinya teman-teman. Bagaimana keseruan saat kapal saya olah gerak pindah tempat tambat ya. Ikuti terus Facebook. Inilah salah satu keresahan orang kapal saat melintasi alur Mahakam, khususnya di bagian Samarinda ke atas pemang pasirnya ya, menutup alur. Wow. Proses melipat.
dan ditarik semaksimal mungkin. Buat apa ya, sebentar. Lagi cumi-cuminya guys. Apa aku bilang? Guys, kapal mundur. Wah, kapal gak kuat nahan. Nah, kita mau tambat di sana, Firmiri. Kapal masih mundur, kemungkinan mundur 2 knot nih. Oh, di mana tambat teri? Lagi tambat. Berita kalau sudah lurus tongkang masuk mata ya panjangan tali ini. Oke, di copy. Oke, kapal kita sudah mulai bertahan. Dilarang menggantung. Kenapa kita menggantung di sini? Oke teman, itulah tadi saat kita tambat di tambatan Firfiri ya, di tepatnya di Harapan Baru Samarinda, dan alhamdulillah sandar tadi dengan aman. Walaupun sedikit ada gangguan, kapal mundur sampai 2 knot dan kapal kita keluar lagi asap hitamnya. Oke, cukup sekian dulu. Kita mau menunggu pengolongan untuk besok. Mudah-mudahan besok saat pengolongan kapal kita tidak terjadi apa-apa lagi, diberikan kelancaran ya teman-teman. Sekian dulu vlog saya, tetap ikuti vlog-vlog berikutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe, kemudian like jika kalian suka video ini, dan berikan komentar kalian di bawah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelaut.